Assalamualaikum Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita baca doa bersama-sama, silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Inna nas'aluka. Inna nas'aluka. Ilman nafi'ah. Ilman nafi'ah. Warizqan halalan tayyibah. Warizqan halalan tayyibah. Wa amalan mutaqabbalah. Wa amalan mutaqabbalah. Allahumma. Allahumma. Inna nas'aluka. Inna nas'aluka. Fahman nabiyyina. Fahman nabiyyina. Wa hifzal mursalina. Wa hifzal mursalina. Wa ilhamal malaikati. Wa ilhamal malaikati. Al-muqarrabina. Al-muqarrabina. Allahumma. Allahumma. Faqihna. Faqihna. Fiddin. Fiddin. Wa'allimna. Wa'allimna. At-ta'wil. At-ta'wil. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Amin. Baik, sama-sama. Salatullah salamullah ala qaha rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah Nasarar Samanallah Yang Suruh Samanallah Om Surtalam Lata Ustur Jangan Tolong Nasarar Tolong Masyurun yang ditolong Nusiro Yusuruh Nusiro Yusuruh Memukul Indri
Sami'an sudah sudah mendengar. Yasma'u sudah mendengar. Isma'u dengar. Jangan dengar. Sama'an dengaran. Sami'un yang mendengar. Masmu'un yang didengar. Sumia'a yusma'u. Allama sudah mengajar. Yu'allimu sedang mengajar. Alim ajalah. La tu'alim jangan ajar. Aliman pengajaran. Alimun yang mengajar. Alamun yang diajar. Ampunan, astaghfirullah yang meminta ampun.
Allah yang diminta ampun, Mustafa Allah sudah mengira yang sudah mengira pun kiralah Sudah maafkan
Ya, aku sedang memaafkan. Dan aku maafkanlah. Aku jangan maafkan. Maafkan, pemaafkan. Maafin yang memaafkan, maafun yang dimaafkan, sudah menunjukkan, ya di sedang menunjukkan. Ini tunjukkanlah, tadi jangan tunjukkan, ikatan penunjukkan, batin yang menunjukkan, hati pun yang ditunjukkan, sudah melupakan. Yang bisa sedang melupakan. Terakhir sampai mana? Suaranya kecil, Sat. Ini udah nih, Pak. Ini udah. Uzur-uzur sholat ada dua itu. Sudah. Yang sekarang sholat itu sama nih. Al-ahdasu isnani. Asghoru wa akbaru. Al-ahdasu isnani. Fal-asghoru ma aujabal wudu'a wal-akbaru ma aujabal wasla. Silakan yang mau baca. Waduh, apa ini ya? Coba Ustaz. Ya, silakan Pak Gunarso. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdasu isnani. Asgharu wa akbaru. Fal asgharu ma aujabal wudu'a. Wa akbaru ma aujabal ghusla. Ya, bagus. Artinya? Al-ahdasu adapun hadas adalah isnani dua. Adapun hadas-hadas adalah isnani, ada dua. Yaitu asgoru, hadas kecil, wa akbaru, dan hadas besar. Fal asgoru, maka adapun hadas kecil adalah ma. Apa yang aujaba mewajib kan al-wudu'a terhadap wudu. Wal akbaru dan adapun hadas besar adalah ma apa yang aujaba mewajibkan al-ghusla terhadap mandi. Iya, mumtaz. Yang lain? Coba saya, Pak. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadatsu isnani. Al-ahdasu isnani. Hadas itu ada dua. Hadas-hadas ada dua. Asgoru yang kecil, hadas kecil, wa akbaru dan hadas besar. Fal asgoru maka hadas kecil ma apa yang adapun hadas kecil ma adalah apa yang aujaba yang diwajibkan berwudu.
apa yang mewajibkan berwudu. Wal akbaru dan hadas. Adapun hadas besar ma apa yang aujaba yang mewajibkan al gus apa ya gusla. Oh, al gusla yaitu mandi. Ya, mumtaz. Nah, yang lain satu lagi. Boleh Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadasus isnani. Adapun hadas-hadas isnani adalah dua. Asghoru yaitu kecil wa akhbaru dan hadas besar. Fal asghoru adapun hadas kecil ma apa yang aujabal wudu'a yang mewajibkan wudu. Fal akhbaru dan adapun hadas besar ma apa yang aujaba yang mewajibkan al-ghusl mandi. Ya, untas. Baik, sekarang kita bahas nahwu sharafnya. Al-ahdasu isim fi'il huruf. Isim. Kenapa? Ada alif lam. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa? Berubah. Bagaimana perubahannya? Al-ahdasu, al-ahdasa, al-ahdasi. Apa i'rabnya? Rafa. Kenapa rafa? Karena mubtada. Karena menjadi mubtada. Kenapa menjadi mubtada? Isim ma'rifah di awal kalimat. Apa tanda rafa'nya? Dhamma. Kenapa dhamma? Karena isim mufrad. Isim jamak. Isim jamak kayaknya kan. Jamak taksir. Jamak taksir. Hadasun, hadasani, ahdasun. Iya, jamak taksir ya. Isnani isim fi'il huruf. Isim. Kenapa isim? Bilangan. Ya, makna bilangan. Bermakna bilangan atau angka. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Saya berubah. Bagaimana perubahannya? Isnani, isnaini. Dua. Isnanu, isnaini. Isnanu. Isnaini. Belum. Isnani. Ah, betul. Bu Nurhaya, gimana? Isnani. Iya, betul. Isnani. Ya, jadi enggak ada isnanu, enggak ada. Enggak ada. Karena ini isim tasniyah. Oke. Okay. Ini isim tasniyah. Isim tasniyah kan enggak ada isnanu. Enggak ada rofanya berarti. Rofanya itu pakai alif. Isnani, alifnya itu. Alif ini, alif nun. Kalau nasob dan jarnya pakai ya nun, isnaini. Jadi nunnya selalu kasroh kalau kalau isim tasniyah. Nunnya selalu kasroh. Yang berubah alifnya ini. Alif atau ya ini. Iya. Mu'rab apa i'rabnya? Rafa. Kenapa rafa? Karena menjadi khabar. Karena menjadi khabar. Bagus. Jadi bukan jar ya, bukan karena ini kasroh ni kemudian jar ndak. Dia selalu kasroh. Ya. Yang berubah itu alif ininya. Alif bisa alif bisa ya. Nah, jadi tanda rafa'nya alifnya ini. Kenapa menjadi khabar? Karena menjelaskan mubtada. Iya, bagus. Apa tanda rafa'nya? Alif. Alif atau alif nun. Sebenarnya alif aja udah cukup. Alif nun. Kenapa alif? Karena isim tasniyah. Karena isim tasniyah. Mumtaz. Asghoru isim fi'il huruf. Isim. Kenapa isim? Karena
bermakna benda ya. Asghar. Badan. Sifat. Sifat. Bagus. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Kenapa mu'rab? Bisa berubah-ubah. Bagaimana perubahannya? Asghar, asghar, asghari. Ini enggak ada asghari ini. Enggak ada. Enggak ada ya. Adanya oh, dua ada. Bentuk aja, asghoru dan asghoro. Oh. Kenapa enggak ada asghori? Kenapa, sifat. Pak? Karena isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif di antaranya adalah isim tafdil. Semua isim ada tafdil. Ada alif ya di depan. Semua isim tafdil yang berpola af'alu. Ini isim ghairu munsharif. Oh, sorry. Gitu ya. Asghoru. Makanya tidak asghorun. Karena dia tidak menerima tanwin. Ketika rofa pakai doma. Ketika nasob dan jar pakai apa? Fathah. Bagus. Ya, jadi mu'rab karena berubah-berubahnya asghoru dan asghoro. Titik. I'rabnya apa? Rofa. Kenapa rofa? Karena sebagai badal. Iya, karena sebagai badal. Kenapa sebagai badal? Menggantikan isnani. Iya, karena bisa menggantikan isnani. Tanda rofanya apa? Roma. Doma. Kenapa doma? Mufrad. Mufrad. Oh, isi mufrad. Tadi loh. Oh, apa tadi? Ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Bagus. Isim ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Ya, ini salah satu ciri-ciri isim ghairu munsharif itu berpola af'alu. Af'alu. Iya, isim tafdil itu semuanya isim ghairu munsharif. Wa isim fi'il huruf. 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 Kenapa huruf? Tidak ada tanda isim. Mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Kenapa mabni? Mabni. Tidak bisa berubah-ubah. Mu, jenisnya apa? Jenis mabni. Atof. Akbaru, isim fi'il huruf. Isim. Kenapa isim? Ada doma. Bermakna benda. Bermakna sifat. Sifat. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Berubah. Bagaimana perubahannya? Akbaru. Akbaru. Terus? Jangan udah jalan, Dik. Nyain. Ini anak udah datang gitu. Ghairu munsharif. Kalau anak ghairu munsharif, dua ada aja. Ya. Akbaru dan akbaro. Titik ya. Akbari ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. I'rabnya apa? Rofa. Kenapa rofa? Ma'atuf ke rofa. Karena atuf ke rofa. Atau ma'atuf ke rofa. Yaitu? Asghoru. Asghoru. Apa tanda rofa? Kenapa ma'atuf? Karena jatuh setelah huruf atuf. Iya. Apa tanda rofanya? Doma. Kenapa doma? Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Fa. Isim fi'il huruf. Huruf. Kenapa? Huruf. Tidak ada tanda isim dan fi'il. Mu'rab atau mabni? Mabni. Kenapa mabni? Tidak bisa berubah. Jenis mabninya? Apa jar. Huruf jar. Nasob atau? Fa. Nasob. Fa. Fa. Ma. Fa ya. Fa kan? Huruf apa itu fa? Ma. Isyarat ya? Isyarat. Atof. Wajan suma kemudian. Fa. Maka lakin Al-Asghoru isim fi'il huruf. Sim. Kenapa? Karena ada alif lam. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Bisa berubah. Bagaimana perubahannya? Al-Asghoru. Ya, ini isim ghairu munsharif itu kalau ada al dia gugur. Dia gugur. Nanti menjadi isim mufrad. Jadi isim mufrad dia nih. Oh, gitu. Kalau ada al ya hilang gugur.
atau kalau menjadi mudhaf nanti hukumnya jadi seperti isim mufrad. Maka ini termasuknya isim mufrad al-asgharu di sini. Jadi asgharu, asgharo, asgori. Oh, ya. Jadi tiga berarti. Irobnya apa? Rofa. Kenapa rofa? Karena isim mufrad. Karena menjadi mubtada. Mubtada. Iya. Kenapa menjadi mubtada? Isim ma'rifat di awal kalimat. Ma'rifat di awal kalimat. Apa kenapa apa tanda rofaknya? Doma. Kenapa doma? Isim mufrad. Isim mufrad. Ma isim fi'il huruf. 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 Ma. Ma huruf apa? Isim. 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 Kenapa isim? Karena badal. Bermakna apa? Bermakna benda. Benda apa yang? Apa yang? Mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Kenapa mabni? Mabni, mabni enggak bisa. Mabni enggak bisa berubah. Jenis mabninya apa? Isim mausul. Isim mausul. Bagus. Ada berapa isim mabni? Ada lima. Satu. Sim domir. Dua. Sim syarah. Tiga. Sim mausul. Empat. Sim syarat. Lima. Sim istifham. Aujaba. Kemarin katanya ada mabni fathah. Ada itu mabni fathah. Mabni fathah. Tambah lagi. Mabni fathah. Oh, yang angka. Yang angka 13 sampai 19. Oh iya, berarti ada 6 ya. Iya, ada yang 6. Yang 6, 6 apa? Mabni fathah. Ya, mabni fathah. Angka 13 sampai 19. Aujaba, isim fi'il huruf. Fi'il. Fi'il. Kenapa fi'il? Kenapa fi'il? Karena menunjukkan pekerjaan. Kerjaan. Artinya apa? Mewajibkan. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Hah? Mu'rab atau mabni? Mabni ya. Mabni. Kenapa mabni? Tidak bisa berubah-ubah. Tidak bisa berubah-ubah. Apa jenis mabninya? Fi'il madi. Fi'il madi. Bagus. Fi'il yang mabni ada tiga. Satu. Fi'il madi. Fi'il madi. Dua. Fi'il amr. Tiga. Fi'il mudore yang bersambung dengan nun niswa dan nun taukid. Maksudnya gimana, Ustaz? Contohnya kalau nun niswah itu yang artinya mereka perempuan atau kalian perempuan. Oh. Yadribna. Yadribna artinya mereka perempuan memukul. Atau tadribna, kalian perempuan memukul. Na itu artinya perempuan. Ya. Kalau taukid yang artinya sungguh. Tadribanna. Sungguh kamu memukul. Asalnya tadribu. Kalau ada tambahan na, tadribanna, tasdid gitu ya. Biasanya tasdid atau sukun, tadriban atau tadribanna. Nah, itu menjadi mabni. Tadribanna, sungguh kamu memukul. Itu namanya nun taukid dan nun niswah. Niswah itu arti dari kata nisa. Niswah itu nisa, perempuan. Jadi fi'il mabni ada tiga. Satu, fi'il madhi. Kedua, fi'il amr. Ketiga, fi'il yang niswa dan taukid. Non taukid itu? Taukid itu penguat yang artinya sungguh. Aujaba ini fi'il madhi. Madhi. Aujaba yujibu aujib la tujib. Ijaban mujibun mujabun ujiba yujabu. Polanya apa? Af'ala. Af'ala, bagus.
af'ala yuf'ilu af'il la tuf'il afsada yufsidu afsid la tufsid. Ya, artinya mewajibkan. Kalau wajib artinya apa? Wajib. Wajaba wajib, wajaba yajib, wajib la tajib, wujuban wajibun, maujubun, wujiba yujabu. Nah, kalau wajaba ikut polanya fa'ala, artinya wajib. Kalau aujaba mewajibkan. Ada alif di depan jadi ada mewajibkan. Bukan alif, hamzah. Hamzah. Berarti au itu bukan au atau ya? Bukan atau. Berarti nggak bisa dibaca au jibu ya? Au jabar harus gitu ya? Bisa dibaca apa? Au jib. Au jib bisa, cuma artinya nggak cocok. Kalau au jib kan wajibkanlah. Au jib wajibkanlah. Kalau ujiba bisa juga, tapi artinya nggak cocok. Ujiba diwajibkan. Ujiba diwajibkan. Kalau aujaba mewajibkan. Aujaba. Jadi wajib madi ya. Aujaba. Al wudu'a isim fi'il huruf? Isim. Kenapa? Isim. Alif lam. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa? Bisa berubah. Bagaimana perubahannya? Al-wudu'u. Apa irobnya? Nasob. Nasob. Kenapa nasob? Karena maf'ul bih. Maf'ul bih, bagus. Kenapa menjadi maf'ul bih? Karena sempurnakan ya. Karena sebagai objek. Objek kalimat. Kalimat atau yang terkena pekerjaan. Karena yang terkena pekerjaan objek kalimat. Tanda nasobnya apa? Fathah. Fathah. Kenapa fathah? Isimufrod. Isimufrod. Gitu. Ya. Wa al-akbar. Wa isim fi'il huruf? Huruf. Huruf. Mu'rab atau mabni? Mabni. Jenis mabninya? Wa'u atau. Al-akbaru isim fi'il huruf? Isim. Ya, coba Bu. Bu Eli. Al akbaru isim fi'il huruf? Isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa? Bisa berubah. Bagaimana? Al akbari. Apa i'rabnya? Rofa. Kenapa rofa? Oh, karena isim mufrad. Bukan. Karena apa ya? Menjadi mubtada. Mubtada ya. Menjadi mubtada. Jadi mubtada. Kenapa menjadi mubtada? Karena ada alif lam di awal kalimat. Isim ma'rifat di awal kalimat. Isim ma'rifat. Oh, isim ma'rifat. Oh, isim ma'rifat di awal kalimat. Tanda rofanya apa? Dhammah. Kenapa? Apa ya? Karena karena mubtada. Karena isim mufrad. Okay. Ibu Nurhaya, ma isim fi'il huruf? Ma. Isim. Isim. Kenapa? Karena tidak ada tanda-tanda. Isim ya? Iya. Kenapa isim? Isim karena apa yang bermakna benda. Apa yang benda. Bermakna benda. Benda. Mu'rab atau mabni? Mabni. Kenapa? Tidak bisa berubah. Ya, jenis mabninya?
isim mausul. Mausul. Ada berapa isim mabni? Ada 6. 1. Isyarat. Domir. 3. Istifham. 4. Mausul. 5. Syarat. 6. Isim fathah. Iya isim fathah. Mabni fathah. Angka 13 sampai 19. Bagus. Aujaba Ibu Tri. Isim fil huruf. Isim. Aujaba. Aujaba. Artinya apa? Fil. Huruf. Aujaba. Fi'il. Fi'il. Kenapa fi'il? Fi'il karena perbuatan. Iya. Mau rob atau mabni? Rob. Mabni. Kenapa mabni? Karena fi'il mudhari. Ilmu barenya yujibu. Aujaba yujibu. Fi'il madi. Kenapa mabni? Tidak bisa berubah. Ya, jenis mabninya apa? Mabninya jenis mabninya domir. Ini fi'il. Fi'il mabni ada berapa? Mabni ada 3. 1. Mudhari. 1. Madi. Madi. Fi'il madi. 2. Fi'il madi. Fi'il mudhari. Iya. Yang urut fi'il madi, fi'il amr. Fi'il amr. 3. Fi'il mausul. Fi'il mudhari yang bersambung. Yang bersambung dengan nun. Bersambung dengan nun taukid di iswat. Nun niswah atau nun taukid. Nun taukid. Ya. Al ghusla. Ibu Dede, isim fil huruf. Ustaz, isim. Kenapa? Didahului alif lam. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa? Tak berubah-berubah. Bagaimana berubahnya? Al ghuslu, al ghuslu, al ghusla, al ghusli. Ya. Apa i'rabnya? I'rabnya nasab. Kenapa nasab? Sebagai maf'ul bi. Kenapa sebagai maf'ul bi? Karena keterangan objek ya. Objek kalimat. Kalimat. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa fathah? Isim mufrad. Isim mufrad. Bagaimana tasrifnya al-ghusla? Atau al ghusla fi'il madinya apa ya ghusla sudah mandi yaghsilu sedang mandi ighsil mandilah la taghsil jangan mandi ghuslan pemandian. Ghuslan ini cocoknya diartikan mandi aja. Oh. Kalau pemandian kayak tempat mandi dah. Jadi pekerjaan mandi. Baik, cukup ya. Berikutnya.
Al-awratu arba'un. Auratur rajuli mutlaqan. Wal-amati fis-salati. Ma bainah as-surrati war-rukbati. Wa auratul hurrati fis-salati. Jami'u badaniha ma siwa al-wajhi wal-kaffaini wal-wa'auratul hurrati wal-amati indal ajanibi jami'ul badani wa'inda maharimihima wal-nisai ma bainas surrati war-rukbati. Ya, silakan. Panjang. Ya, coba Ustaz. Ya, silakan Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awratu arba'un. Auratur rajuli mutlaqan. Wal-amatu fis-salati ma bainas surrati war-rukbati. Aurat-aurat itu ada empat. Satu, aurat orang laki-laki mutlak. Wal amatu dan budak fisolati di dalam sholat, yaitu ma apa yang baina di antara surroti, pusat, warukbati, dan lutut. Belum pulang. Wa auratul hurroti fisolati dan aurat orang yang merdeka fisolati di dalam sholat jami'u badaniha semua anggota badannya masiwa selain apa-apa yang selain al-wajhi wajah wal-kaffaini dan dua telapak tangan wa'auratul hurrati dan aurat orang yang merdeka perempuan yang merdeka wal amati dan budak indal ajanibi di sisi orang yang asing jami'ul badani seluruh badannya wa inda maharimihima dan ketika di sisi orang yang mahramnya wanisa'i dan perempuan di sisi orang perempuan mabaina surrati warukbati yaitu antara baina apa-apa yang baina di antara surrati pusat warukbati dan lutut. Allahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Pak Ustaz. Ya, Pak Gun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-auratu adapun aurat-aurat adalah arba'un, empat. Yaitu auratur rajuli aurat laki-laki mutlakon pada umumnya wa dan al-ma'amati budak perempuan fi di dalam sholati sholat ma apa yang baina di antara as-surati pusar warukbati dan lutut wa auratu dan aurat al-huruti al-huruti perempuan merdeka perempuan merdeka fi di dalam as-salati salat yaitu jami'u seluruh badaniha badannya ma apa yang siwa selain al-wajhi wajah wal kafaini dan telapak tangan kedua telapak tangan ya wa urat tu dan adapun aurat al khurati perempuan merdeka wal amati dan budak perempuan indah di sisi ajanibi orang lain jami'ul badani seluruh badannya wa dan indah di sisi maharimiha maharimi hima mahramnya dan wanisa'i dan perempuan ma apa yang baina di antara asrati pusar warukbati dan lutut wallahu alam.
Iya, bagus. Satu lagi, silakan. Coba saya, Pak Ustaz. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aurati al-aurati rajuli mutlakon wal amati fi sholati ma baina asrati wal kabati rukbati wal rukbati. Adapun aurat aurat ada empat. Aurat laki-laki pada umumnya wal amati dan budak ya wanita budak wanita di dalam sholat apa yang diantara ma baina asroti surah suroti suroti di antara pusar dan rukbati rukbah. Lutut rukbah ya oh rukbah rukbati rukbati lutut dan lutut wa auratu al haroti hurrah wa aurat tu har haro hurrati hurrati dan aurat perempuan merdeka fi sholati di dalam sholat jami'a seluruh jami'u seluruh badaniha badannya ma apa yang siwa kecuali wajah dan kedua telapak tangan wa aurati dan aurat wa auratu al-khuroti dan aurat perempuan dan budak perempuan khuroti budak khuroti perempuan merdeka iya dan aurat al-haruti khuroti perempuan merdeka wal amati dan budak perempuan indi di al janibi di sisi al janibi apa nih al janibi orang asing ya di sisi orang asing jami'ul badani seluruh badan wa inda maha rimi hima dan di antara mahrumnya darinya dari wanita yang merdeka dan wanita wanisa'i dan perempuan ya
Ma apa yang bainas bainal suratul rukbati. Surati. Surati warukbati. Dan apa yang diantara pusar dan lutut. Iya, bagus. Nah, ini bacanya susah, Pak Ustaz. Belum bisa. Udah bagus tuh. Ya, alhamdulillah. Daripada awal-awal, ini udah peningkatannya tajam ini. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Domna atau kasro itu enggak susah. Iya. Mantap ini. Al-auratu arba'un. Aurat itu ada 4. Ada 4 macam ya. Yang pertama auratnya laki-laki secara mutlak, maksudnya baik ketika sholat ataupun di luar sholat. Wal amati dan auratnya budak wanita di dalam sholat, yaitu ma baina surrati war rukbati, antara surrah apa pusar dan lutut. Dan kedua, macam aurat kedua yaitu auratnya wanita merdeka di dalam salat. Salatnya yaitu seluruh badannya. Ya. Kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Ya. Dua telapak tangan baik zahir atau batin. Yang ketiga, auratnya perempuan merdeka dan budak perempuan di depan atau di sisi laki-laki asing, seluruh badannya, jami'ul badani, adalah seluruh badannya. Kemudian yang keempat, auratnya perempuan merdeka dan budak wanita di sisi mahram-mahramnya, ya, laki-laki mahramnya, atau di sisi wanita, ya, yaitu antara apa yang diantara pusar dan lutut. Oke, jelas ya. Pak Ustaz, sudah mau nanya. Ya, yang nomor satu, Pak, itu kan di situ aurat arijalu. Rojul. Rojulu mutlakon, mutlak gitu ya. Mm-hmm. Wal amatu. Mm-hmm. Itu kan budak wanita. Iya, budak wanita. Fisolat. Ini budak fisolati, sekarang udah nggak ada. Iya. Memang tapi ya fisolati agak... di dalam sholat. Iya. Iya, di dalam sholat. Ma baina adalah antara surat arukbati itu budak mm-hmm. wanita, auratnya seperti itu. Iya. Asurati warukbati. Iya. Oh gitu. Tapi zaman ya, kali ya. Memang dulu. Dulu ya, zaman sekarang udah nggak ada. Iya, zaman dulu. Zaman dulu kayak gitu. Mm-mm. Ya walaupun auratnya segitu, tapi kan etikanya ya ditutup. Kayak orang laki-laki kan auratnya antara pusar dan lutut. Memang ada orang yang sholat cuma pakai kolor doang. Ada kemarin ya. Ada. Parah. Panjang. Parah deh. Iya, oke itu ya. Ada aja itu ya. Oke, lanjut ya. Ustaz, saya mau nanya dulu, Ustaz. Apa? Saya. Silakan. Iya, yang aurat yang ketiga ini, Ustaz. Wa auratul hurrati wal amatil indal ajanibi jami'ul badani. Itu kan semua badan sepertinya sekarang itu agak sulit dilaksanakan, Ustaz. Iya. Seluruh badan kan, ya sampai tangan pun, muka pun. Iya, memang kalau mazhab Syafi'i mewajibkan menutup seluruh badan ya, mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi tidak, lebih longgar mazhab Hanafi. Ya. Artinya boleh terbuka mukanya dan tangannya. Makanya kan ada yang mewajibkan cadar kan? Nikop itu ya. Itu berarti Imam Syafi'i, Ustaz. Imam Syafi'i, apa mazhab Syafi'i termasuk iya, yang mazhab Syafi'i. Makanya kalau kita ke Yaman itu wanita-wanitanya pada pakai nikop ya, cadar. Karena Syafi'i di sana.
Cuma di kita itu kurang menerapkan itu. Tidak bisa kayaknya ya. Enggak, karena seluruh ya. Iya. Pak iya, Ustaz. Saya lihat waktu di Mekah itu orang-orang dari India itu sholatnya gitu aja gitu, apa kakinya kelihatan perempuan-perempuannya itu mazhab apaan tuh, Pak? Hanafi itu. Oh, Hanafi. Saya bingung juga. Buh, itu kakinya biasa aja gitu kayak cowok gitu. Iya, Hanafi. Oh, udah pada kotor gitu kayaknya kelihatannya gitu. Kayak jorok gitu, Pak. Oh, dijorok gitu kayaknya. Di mana, Bu? Lihat di mana? Di masjid. Waktu di Mekah dulu, waktu kita lagi naik haji kayak gitu-gitu, orang India tuh kayak gitu-gitu. Mandinya kan tiap hari Jumat. Iya. Terus lanjut, silakan. Udah lagi? Cukup? Oke. Sekarang kita bahas kedudukannya ya. Al-awratu sebagai? Tanda. Mubtada. Bagus. Karena? Isim ma'rifat di awal kalimat. Arba'un sebagai khobar. Kenapa? Menjelaskan mubtada. Auratu sebagai badal. Bagus. Karena menggantikan arba'un. Menggantikan arba'un. Arrojuli sebagai mudhofun ilai karena setelah mudhof mutlaqat sebagai lakon itu maf'ul bukan ini kan bukan yang terkena pekerjaan mutlaqon mutlaqon itu menjelaskan kondisi dia apa dia berarti hal. Hal menjelaskan kondisi dalam kondisi secara umum baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, kalau hal kan termasuk yang dibaca nasab. Ya. Wal amati, al amati sebagai maktuf ke ar-rajuli. Ar-rajuli maktuf ke jar, jadi dibaca Ri huruf asolati majrur ma isim mausul. Isim mausul ini kedudukannya Barof. Sebagai apa ini dorof ma apa yang ini kedudukannya sebagai khobar dari mubtada ini auratur rojuli. Auratur rojuli mubtada. Auratur rojuli ini mubtada, selain badal dia juga mubtada. Ya, adapun auratnya laki-laki dalam kondisi umum dan budak wanita di dalam sholat adalah ya kan? Adalah kalau khobar itu cocok ditaruh adalah apa yang di antara baina sebagai Sorof. Zaman atau makan? Zaman. Makan. Makan antara. Makan tempat. Ya, tempat kan? Tempat. Kan tempat tuh. Pusar kan tempat, bukan waktu kan? Iya. Apa Ustaz? Asurroti. Mudhofileh. Arukbati. Maktuf ke? Surroti. Asurroti. Maktuf ke jar. Wa auratu wau mubtada bagus. Al hurati mudhof ilaih fi sholati majrur jar majrur jami'u mubtada ada ya mubtada ya. Oh mudhof dan mubtada jami'u khabar. Khobar bagus. Kenapa khobar? Ya Ustaz. Ini kan mubtada belum punya khobar nih. Adapun auratnya wanita merdeka di dalam sholat adalah jami'u badani. Badani. Majrur. Majrur. Mudhof.
apa? Mudhaf ilaih. Oh ya. Mudhaf ilaih. Jami'u badaniha. Jami'u mudhaf. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ma. Si mausul. Ma. Ya, si mausul. Siwa. Siwa. Siwa dorof. Dorof. Istisna. Istisna. Sama seperti ghayra atau illa. Cuma dia isim maksudnya. Al-wajhi. Mudhaf ilaih. Bagus. Wal al-kafaini. Ma'tuf ke al-wajhi. Al-wajhi. Tanda jarnya. Asrah. Ya nun. Ya. Ya nun. Karena musanna. Ya nun. Tasnia. Bukan kasrahnya tapi ya-nya. Ya nun. Auratu. Tada. Mubtada. Al-hurrati. Mudhaf ilaih. Wal amati. Ma'tuf ke al-hurrati. Inda. Zorof. Al ajanibi. Mudhaf ilaih. Jami'u. Khobar. Al badani. Mudhaf ilaih. Ingda. Zorof. Maharimi. Mudhaf ilaih. Halima. Mudhaf ilaih. Wanisa'i. Mudhaf ilaih. Ke Maharimi. Ma. Simusul. Sebagai apa? Khobar. Baina. Jorok. Asurati. Mudhaf ilaih. Arubati. Matuf. Iya, bagus. Pinter. Makin pinter. Ini gampang banget nih. Arkanus sholat. Sehari-hari. Ini tiap hari. 5 kali sehari. Arkanus sholat. Sabatu asyaroh. Siapa yang mau baca? Silakan. Ya, Pak Marto. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Sama artinya apa baca aja? Iya, sama artinya. Faslun, ini pasal menerangkan arkanus sholati. Adapun rukun-rukun sholat sab'ata asyara adalah 10. 17. Sab'ata asyara 17. Al-awalu yang pertama adalah an-niyatu niat. Asani yang kedua takfiratul ikhrami takfiratul ikhram. Asalisu adapun yang ketiga al-qiyamu alal qadiri. Berdiri bagi yang mampu fil fardi dalam salat fardu. Ar-rabi'u dan yang keempat qiraatul fatihati. Qiraatul fatihati. Baca surat al-Fatihah. Al-khamis adapun yang kelima ar-ruku' yaitu ruku'. Asatisu yang keenam at-tumaninatu fihi tumaninah di dalam salat di dalam ruku asabi'u yang ketujuh iktidalu yaitu iktidal asaminu yang kedelapan at-tumaninatu fihi tumaninah di dalam iktidal atasi'u yang kesembilan as-sujudu marataini itu dua kali sujud. Al-asyiru yang ke-10 at-tumaninatu fihi tumaninah dalam dua sujud di dalam sujud. Iya, bagus. Satu lagi, silakan. Ya, silakan Bu Dede. Bismillahirrahmanirrahim.
faslun pasal arkanus salat. Adapun rukun-rukun salat sab'ata syarat ada 17. Al-awalu adapun yang pertama an-niyatu yaitu niat. Asani yang kedua takbiratul ihrami yaitu takbiratul ihram. Asalisu yang ketiga al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Berdiri atas yang mampu ya di dalam salat fardu. Rabi'u yang keempat qiraatul Fatihati membaca Al-Fatihah. Al-khamisu yang kelima ar-ruku'u itu ruku. As-sadisu yang keenam at-tumaninatu fihi tumaninah di dalam ruku. As-sabi'u yang ketujuh al-i'tidalu yaitu i'tidal. As-saminu yang kedelapan at-tumaninatu fihi tumaninah di dalam i'tidal. At-tasi'u yang kesembilan as-sujudu marrataini dua kali sujud. Iya. Al-ashiru yang ke-10 at-tumaninatu fihi tumaninah di dalam sujud. Iya, muntaz. Faslun sebagai khobar. Khobar. Mubtada'nya mana? Ada. Arkanu. Hadihi. Mubtada. Mubtada. Bagus. As-salati. Mudhofilai. Sab'ata asyar. Tamjis. Nih. Khobar. 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 Khobar, tapi dia tidak ada tanda rofaknya karena map mabni. Mabni. Ya, ini kan angka antara 13 sampai 19. Dia khobar tapi tidak ada tanda rofaknya. Al awalu ada. Aniyatu khobar. Bagus. Asani. Mubtada. Takbiratu. Khobar. Khobar. Al-ihrami. Mudhofilai. As-salisu. Mubtada. Al-qiyamu. Khobar. Khobar. Al-qadiri. Majrur. Fil-fardi. Majrur. Ar-rabi'u. Mubtada. Qiraatu. Khobar. Al-fatihati. Mudhofun ilaih. Al-Khamisu. Ada. Ar-Ruku'u. Khobar. As-Sadisu. Mubtada. At-Tumaninatu. Khobar. Khobar. Fihi. Darmajrur. As-Sabi'u. Mubtada. Al-I'tidalu. Khobar. As-Saminu. Mubtada. At-Tumaninatu. Khobar. Khobar. Mubtada. Fihi. Jarur. Atasi'u. Mubtada. As-sujudu. Khobar. Marrataini. Taukid. Taukid. Taukid apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Menunjukkan jumlah pekerjaan. Maf'ul mutlak itu kan ada tiga fungsinya. Pertama untuk taukid, kedua untuk menunjukkan jumlah pekerjaan dan menunjukkan jenis pekerjaan. Nah, ini jumlah ini. Marrota ini dua kali. Maf'ul mutlak namanya. Maf'ul mutlak mimto. Al-ashiru. Mubtada. At-tumaninatu. Khobar. Fihi. Jarmajrur. Jelas? Ustaz, maaf. Ya. Maf'ul mutlak 3 tadi, Ustaz. Ya, pertama taukid sebagai taukid, ya. Penguat. Kedua, jumlah. Menjelaskan jumlah pekerjaan. Ketiga, menjelaskan jenis pekerjaan.
Maf'ul mutlak namanya. Maf'ul mutlak. Nih, silakan. Al-Hadi. Saya coba Ustaz. Ya, silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadi asyara al-julusu baina sajadataini. Yang ke-11 yaitu al-julusu duduk baina di antara as-sajadataini dua sujud. Sani dua ya. Sujud. Betul. Ya. Asani asyara yang ke-12 at-tumakninatu fihi. Tumaknina pada keduanya. Asalisu asyara yang ke-13 at-tasyahudul akhira. Tasyahud akhir. Ar-rabi'u asyara yang ke-14 al-qu'udu fihi. Qu'ud apa ya Ustaz? Qu'ud julus sama. Duduk. Oh iya dari kok ada julus ya. Julus duduk pada keduanya. Al-khamisa asyara yang ke-15 as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca salawat atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sadisa asyara assalamu. Assalamu yaitu yang ke-16 salam, mengucap salam. As-sabi'a asyara at-tartibu yang ke-17 tertib, yaitu berurutan dari awal hingga akhir. Iya, bagus. Silakan yang lain satu lagi. Ustaz. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadi asyara, adapun yang ke-11 al-julusu adalah duduk baina di antara as-sajadatain dua sujud. Asyara adapun yang ke-12 adalah at-tumaninatu tumanina fihi di dalam dua sujud. Asalisu asyara adapun yang ke-13 adalah at-tasyahudul akhiri, yaitu membaca tasyahud akhir. Arabi'u asyara ataupun yang ke-14 adalah al-qudu fihi, duduk di antara duduk al-qudu fihi, duduk di dalam tasyahud akhir. Al-khamisa asyara adapun yang ke-15 adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca salawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadisu asyara adapun yang ke-16 adalah assalam, membaca salam. Iya, bagus. Belum satu lagi Ustaz. Belum ya. As-sab'a asyara adapun yang ke-17 adalah at-tartibu, tartib. Iya, artinya berurutan. Al-hadiya asyara sebagai tada. Al-julusu sebagai khabar. Ini fi'il madinya apa? Jalasa. Ya jelisu. Ijlis. Latar. Ijlis. Julusan. Ya. Jalisun. Majlusun. Julisa. Yujlisun. Baina sebagai? Torof. As-sajadataini? Mudhaf ilaih. Tanda cernya? Ya nun. Kenapa ya nun? Karena tasnya. Sim tasnya. Bagus. Asani asyara. Tada. At-tumakninatu. Khobar. Bihi. Jalur. Asalisa asyara. Mubtada. At-tasyahudu.
Khobar. Al-akhiru. Jelas. Taukid, Ustaz. Taukid. Naat. 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 Sama-sama. Sama-sama beral ya. Tasyahud yang akhir. Kan ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Awal itu kan kata sifat. Akhir kata sih sifat. Arabi'a asyara. Tada. 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 Al-ku'udu. Khobar. Khobar. Iya. Dari kata fi'il madinya. Ada. Qa'ada yaq'udu uq'ud la taq'ud qu'udan qa'idun maq'udun qu'idah yuq'adu fihi jarmajru al-khamisa asyara ada as-salatu khabar alan nabiyyi jarmajru asadisa asyara mutada assalamu khabar asabi'a asyara mutada at-tartibu khabar at-tartibu fi'il madinya apa? Rattaba rattaba yurattibu rattib la turattib tartiban murattabun murattibun murattabun rutiban tiba yurattabu polanya allama yu'allimu allama fa'ala yufa di akar kalimatnya apa akar hurufnya bisa terlalu tertib rotaba 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 tapi polanya ikut fa'ala jadi rotaba itu ada pertanyaan berarti dalam surat itu semua ada tumaninanya saja dari awal sampai akhir ya tumaninanya ada berapa ini ngangit. Pertama ngangit. Tiga. Pertama ketika apa? Ketiga. Ini satu. Ya kan? Terus mana lagi? Satu ketika kapan? Duduk antara dua sujud. Kemudian ketika sujud. Sujud. Ketika iktidal. Ketika ruku. Ada empat berarti. Ada empat tumaninah. Ada empat tumaninah, Pak. Kayaknya kalau terawih nggak dipakai, kayaknya itu cepet banget. Iya, kalau menurut mazhab Syafi'i nggak sah kalau nggak tumaninah. Mau nanya aja, jadi itu mazhab apa yang itu, Pak Ustaz? Mazhab Rosi. Itu. Azab sendiri pembalap si Valentino iya azab sendiri ada Rossi kalau ada tempat pilihan yang maksudnya lebih dekat ke rumah kalau nggak ada bagaimana Pak Ustaz apa lebih utama sendiri apa tetap aja ikut itu makmum yang itu iya kalau di sholat di apa di luar semua kayak gitu nggak sah ya mending sholat sendiri atau kalau ada yang lain ya yang ke musola atau masjid yang lain yang lebih tumaknina ya capek-capek tapi kan nggak dapat apa-apa karena udah ada hadisnya kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab wan nasab ada banyak cepet orang dari yang melakukan sholat malam tidak dapat balasan dari sholatnya kecuali letih dan capek. Oh, insya Allah. Insya Allah. Ya Allah. Ya Allah, benar ya Allah. Dari kecil. Diulangi, Ustaz. Hah? Diulangi. Diulangi. Ya, ada rekamannya di YouTube. Nanti ada rekamannya. Kamin ko imin.
Kam artinya banyak. Kam artinya banyak. Betapa banyak. Seperti berapa, berapa. Kadang artinya berapa kalau kata tanya. Min qaimin. Dari orang yang qaim. Yang berdiri. Berdiri. Berdiri maksudnya itu qiyamul lail. Yang melakukan bangun malam. Laisa lahu. Ya, tidak ada bagi dia min salatihi atau min qiyamihi dari salatnya berdiri dari salatnya illa at-ta'ab at-ta'abu wan nasabu apa tuh mengikuti ya capek dan lelah itu kalau enggak tumanina ya Ustaz ya kalau enggak tumanina enggak pokoknya kalau apa namanya banyak kurangnya ini. Ustaz, saya mau tanya nih sekitar sholat. Ini kisah nyata nih Ustaz, dari pagi subuh. Jadi kita posisinya kan di barisan paling nomor 4 lah. Kebetulan imamnya baca suratnya lupa. Yang di belakang imam gak ngingetin kan bacaannya. Kita bilang kenceng gitu, karena saya mengingatkan si imam. Itu sholat saya katanya batal ya, benar gak sih Ustaz? Gimana, gimana? Jadi gini ceritanya, saya posisi makmum kan di posisi saf yang keempat. Kemudian kan imam baca suratnya salah. Yang di belakang imam persis tidak mengingatkan atau tidak membenarkan. Baca suratnya apa? Al-Fatihahnya? Suratnya. Suratnya terus? Ya, suratnya itu salah. Kemudian di belakang imam persis tuh nggak mengingatkan surat lanjutannya. Terus? Yang barisan yang keempat tadi yang posisi saya gitu. Teriak gitu. Terus? Itu. Jadi kita sholatnya salah atau apa batal tuh nggak gitu? Iya nggak. Kalau yang mengingatkan imam, jadinya. Iya, iya. Ya. Kalau yang salah itu bukan Fatihah, bacaan surat nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak rusak sholatnya. Tapi kalau yang gitu, salah Fatihah, nah itu nggak sah. Kalau yang salah Fatihah nggak sah. Tapi kalau yang salah ayat apa bacaan surat itu kan sunnah. Kalau sunnah ya, kalau ya, salah enggak ya. Apa-apa. Oh, Ustaz, ada satu lagi pertanyaan nih. Ya. Saya juga punya kita ini. Kita lagi sholat, misalnya baru 3 ayat, ayat keempatnya saya lupa tapi kelimanya ingat tuh gimana tuh? Boleh enggak? Iya, kalau berhenti? Kalau lupa ya udah tinggal apa namanya? Sumpama kalau mau lanjut ya lanjut surat lain. Oh gitu, jangan jangan harusnya itu. Nanti kita kita malah dianggap mengurang-urangi Al-Quran nanti. Oh, dia suka gitu saya tuh dokter. Jangan jadi disukai. Pakai surat yang lain ya Pak Ustadz. Ya. Jadi pindah aja ya. Kulhu aja. Jadi kalau misalnya gini Ustadz, surat Al-Baqarah itu kan panjang Ustaz ya. Yeah. Itu dibaca ayat 1 sampai 5. Kemudian ditambah ayat kursi, kemudian ditambah dari lillahi ma fis sama itu boleh enggak Ustaz? Itu kan boleh, cuma kalau bisa ya, kalau bisa dijeda dengan basmalah. Oh gitu. Oh gitu ya, Pak. Jadi biar tidak terkesan itu tuh apa disambung namanya? Disambung gitu ya. Iya, disambung. Iya. Oh gitu. Ada lagi? Nah, itu aja sih, baru sampai ke situ aja yang saya ingat. Nanti dikumpul-kumpulin dulu. Waktunya habis. Iya. Ya, kumpul-kumpulin ya, dulu ya. Iya. Eh, soalnya sering gitu saya gitu, Pak. Kelupa. Iya, iya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.